sekarang dia udah jadi bintang iklan. AA lagi apa? AA cintaku. Ya, bangunin Tati Tata. Tati Tata. Tuh. Di mainan tadi ya si Rafathar. 1,2 juta. Tada! Saya. Hah? Ini tadi aku udah makan satu piring juga. Ya ampun, aku udah jauh-jauh kok kamu bilang udah kenyang. Jauh dong, aku tidur. Merem ya, cium ya. Makin hidup menjadi bocah kecil untuk hidupku. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjaga. Halo guys, ini aku dari pagi, dari jam 5 pagi udah bangun. Lagi di mobil. Hari ini aku jadi asisten Rafathar sama Gigi lagi syuting iklan. Biasanya kan Gigi yang syuting iklan sama aku. Sekarang Gigi syuting iklan sama Rafathar, guys. Aduh. Tadi jam 5 pagi Rafathar masih tidur. Dibangunin, gak mau mandi, jadi dia sambil keadaan merem dan tidur. Naik mobil. Ya udah. Sampai jam segini dia baru bangun, baru mandi. Akhirnya Rafathar udah di lokasi syuting nih, udah set. Cuman enggak tahu nih dia pintar atau enggak. Kita tes yuk. Kita lihat. Dia syuting iklan. Udah sampai nih guys. Biasanya kan aku sama Gigi syuting. Sekarang Rafathar sama Gigi lucu banget deh. Pagi-pagi mereka udah jalan jam 5 pagi. Guys, kita udah nyampe di lokasi syuting iklan. Ini dari pagi nih Rafathar jam 5 pagi dia udah bangun jam 6. Dia udah berangkat. Aduh. Sekarang yang syuting Gigi sama Rafathar. Dia punya ruangan sendiri, kita lihat. Kita ngintip-ngintip yuk. Jangan ganggu dia syuting, kita lihat dia syuting. Pinter gak? Dia udah syuting iklan. Kita udah mulai. Dia udah kelar dong ya. Hebat banget ya. Aku aja syuting iklan waktu itu umur 14 tahun baru syuting iklan. Aku umur 13 tahun jadi cover boy. Umur 14 tahun
baru jadi bintang iklan. Avatar tuh dari umur dia setahun udah jadi bintang iklan. Sekarang dia udah jadi bintang iklan. Aa, lagi apa? Ini yang favorit Geno. Kenapa? Pintar gak satu ini? Pintar. Apa pintar gak? Anas itu yuk. Satu lagi. Satu lagi? Udah mau tanker sekarang gak? Masih ngadat pak itu. Apa lagi? Ah kenapa kok pusingnya? Tadi disuruh apa syutingnya? Hah? Disuruh ngadat. Jangan ngadat dong syutingnya, masa ngadat. Apa pengen lihat? Malah ah, pinter enggak syutingnya tadi? Pinter, tapi kurang sedikit lagi pinternya biar pinter banget, Cak. Oh, ya udah Papa mau lihat ya. Biar pinter banget. Gimana senyum? Gimana senyumnya nanti kalau kamera rolling? Suruh gimana malah dia acting-nya? Tadi bukan itu, tadi ada omnya Pak Eko. Ngitung 1, 2, 3, minum susu gitu. Oh, 1, 2, 3, minum susunya? Iya, ya suruh lihat mama minumnya. Coba. Ya udah, coba Papa lihat. 1, 2, 3, minum susu ya. Senyumnya gini. 1, 2, 3, gimana Mbak Lala? Sambil minum susu, glek, glek, glek. Eh, bukan glek, gimana? Joglo ya? Gitu. Coba minum. Bukan, enggak ada gelas yang buat diting-ting gitu, enggak ada gelasnya buat. Coba ya. Ketok-ketok. Oke. Oke. Siap. Oh, gigi udah belum? Udah? Nanti minumnya Papa lihat dari situ ya. Hah? Sehat. Kan duduk di kursi. Duduk. Coba Papa lihat. Kalau obatin lagi benar. Coba kalau kalau A pinter nanti Papa mau beli mainan buat A ya. Iya iya iya. Papa lihat ya, Pak. Papa lihatin ya. Yuk, Papa lihatin. Pak Eko siap. Tuh, Pak Eko lihat. Tinggal minum susu sekali Pak Eko. Papa ya, lihat. Mama lihat ke arah Mama sini, ke arah Mama sini. Deketan mama dong. Pinter tau mah nanti ya, kalau pinter Papa mau beli sepeda mini. Hah? Mama gak dibeliin sepeda? Mama beli sepeda, juga beli sepeda. Kalau mama pinter dibeliin sepeda? Gak ada balungan. Iya nanti beli. Ya sok, yang pintar, yang pintar, yang pintar nanti beli sepeda minionnya 10. Avatar katanya susah syutingnya, dia maklum sih namanya anak kecil. Akhirnya dicoba, dirayu, lucu dan Avatar kan. Orangnya dia gak ngerti kalau ini syuting kan, taunya main. Itu kalau pintar dikasih sepeda minion sama Papa. Wow. Buat Mbak Lala satu. Enggak lah buat A semua, bukan buat Mbak Lala. Ya kali beli sepeda dua. Kita biar bisa balapan A, dua buat Mbak Lala satu. Sepeda mini yo. Kan enggak ada yang buat orang gede. Ya, mama juga ah. Oh, mama ikut-ikut ya. Mama dibeliin apa? Orang. Pak Eko, pelan-pelan kita terbang lagi Pak Eko. Lihat Pak Eko, terbang Pak Eko. Apa mau lihat dari sini ya yang bagus ya? Ya ini. Pak Eko-nya di sini Pak Eko. Yuk, aku mah coba yang pinto ya, yang pinto ya. Lah ini yang putih. Coba Papa cium dulu cepat-cepat. Oh, cepat yang pinto yang bagus, yang bagus. Tuh, ada Om Eko tuh. Oh, Om Eko. Oh, yang Pak Eko tuh. Pak Eko syuting bukan, jangan-jangan. Salah, yang ini yang syuting, Om. Salah. Aduh.
mau, dibantuin sama Raffi juga sampai akhirnya mau. Gak lama mereka istirahat, aku ngajak main Rafathar. Mau nggak dimuntahin sama lumba-lumba? Masa dimuntahin sama lumba-lumba? Di sana ada lumba-lumba muntah. Mana di lumba? Di sana. Kolamnya bagus. Gede nggak lumba-lumba? Gede-gede. Karena ada ikan ini. Beneran hidup. Patu. Oh, patu. 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 Aku udah mau syuting belum? Ya udah, oh, minum susu terus tadi. Beneran minum. Oh, adegannya minum susu. Kenyangan. Coba, ada tadi minum susu. Iya. Banyak ke susunya. Pak, tadi adegannya jadi minum susu katanya. Ayo. Terus minum susu terus. Om pintar gak nih Om, Rafathar tadi syutingnya Om? Pintar banget. Dulu waktu papanya mudanya gak sepintar Rafathar. Iya. Papanya masih banyak salah. Syuting dari umur setahun udah syuting iklan. Papa umurnya baru 13-14 tahun baru syuting iklan. Sama saya pun pintar. Pintar gak syutingnya? Bener gak sih? Kalau Dali gak bisa. Siapa? Dali. Om ini mau syuting lagi nih? Sedikit lagi, cuma pegang doang. Sedikit lagi, ayo Bapak anterin ya. Oke, semangat nih Om, ya semangat nih, semangat. Bola sama papa. Tendangan tinju puak bola, mau enggak? Minum susu ya? Susah guys, dia lagi marah-marah. Lagi kekenyangan kita minum susu. Ya udah sekali lagi sayang ya. Ya. Sama papa habis itu ya. Nanti abis ini kita main bola sama papa. Tendangan tinju pula-pula, mau gak? Nah, papa di perut dia, sini. Sama cowok. Tadi ya udah pintar syutingnya, cuman tadi ngambek ya. Ayahnya udah gak mau minum cucu lagi ya. Ada tiga. Kenapa nggak mau minum susu lagi? Udah kembung katanya Pak. Adegannya suruh minum susu. Minum susu terus udah kembung. Iya. Tapi api, ntar mah. Apa punya ruangan sendiri mas syutingnya? Iya. Ada ruangannya sendiri dia. Mama Gigi juga punya ruangan sendiri. Rafathar punya ruangan sendiri. Rafathar disiapin tempat tidur buat main-mainnya dia gitu. Lukisan cantik tujuh bidadari dari langit. Namun saat maaf, syutingnya pindah ya. Papa jadi asisten hari ini ya. Masuk Pak Eko.
lihat itu foto lo mau berdua. Nggak mau. Berdua papa. Rafathar tuh sekarang tuh kan udah mulai gede, udah mulai lebih ngerti dan udah banyak maunya, jadi emang agak susah, nggak kayak dulu waktu kecil. Sebenarnya si Rafathar pintar nggak sih dia syuting iklannya tadi? Gitu, dia mah ya kalau namanya anak kecil kan nggak kayak kita bisa konsentrasi lama, kalau dia kan sebentar, cuma sebentar, nanti kalau diulang lagi udah nggak mau. Tapi sebenarnya mah dia udah oke, okay. Cuman ya gitu nggak bisa lama-lama, nggak bisa diulang-ulangnya banyak. Ini baru syuting satu ya, adegan? Enggak, udah banyak, udah dapat berapa shot tadi ya, udah 3 atau 4 gitu. Ini adegan apa lagi? Yang main bola. Hah, main bola? Ah, mau main bola ya? Ah, nanti main bola sayang. Kamu seneng nggak anaknya jadi artis? Enggak, kenapa? Kamu biar jadi anak-anak aja dulu, masa kecil-kecil jadi artis. Jadi dia kan gak ngerti. Sama mamanya aja. Kalau Rafathar syuting iklan sendiri gak boleh? Enggak. Harus sama mamanya? Kalau aku sama papa. Iya pak. A seneng gak syuting iklan? Dia gak ngerti ya? Taunya main dia. Kamu tumben datang-datang ke sini? Iyalah, emang nggak boleh aku deh. Bukan tumben, biasanya kan ya udah mak, cuma aku syuting sama Rafathar syuting kan nggak pernah didatengin. Ini kan tumben. Iyalah, aku datengin lah. Tapi nanti kalau aku ada habis Jumatan aku ada ke kantor presentasi aku jalan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aa, cintaku. Jarang nih nemenin syutingnya, tapi nemenin syuting tapi tidur. A, papa nemenin kita syuting tapi kok tidur sih, A? Tati. Ya, bangunin A, Tati Tata. Tati Tata. Nggak bangun. Kurang deket, A. Kuping, A. Tati-tata gitu. Tati-tata! Tapi karena gak ada nemenin kita doang, aku minta tolong dibeliin makanan. Ah, papa beliin mainan lah buat ke mall lah. Boleh gak? Beliin dong, ada ramen. Ada enak ramen. Beliin dong, tolong. Sekali-sekali aku minta tolong beliin makanan buat makan siang. Beli apa? Ramen. Aku beli kamu makanan ya? Ini, Teh. Ya udah, oke. A, papa punya surprise buat A. A, tunggu ya. A. Ya udah.